pusing. Finger, finger face. Nih, sekolah-sekolah sekarang wajib pakai finger face. Langsung saja kita buka, guys. Kawal, ada alat ini, ada USB dan charger, mur dan visor. Dalam paket penjualan itu ada ini, kartu garansi, kabel yang entah ini kemana aja, CD, ada manual buku, itu juga bisa finger. Ini USB, terus pakai HP bisa, TCP/IP berarti ada ada internetnya, akses control pakai key, WiFi, fingerprint, face, palm, RFID cards, password. Ini buat pintu juga bisa ini. Canggih ini. Dia buat pintu juga bisa buka, tapi pakai RFID. Dalamnya nanti pakai ini. Tapi kalau internet dia langsung klik connect. Kita coba dulu ya. Oh, I'm sorry. Coba dulu sebelum dipasang di sekolah-sekolah, kita harus cek dulu. Pasang dan colokan ke kabel AC. Ya, dia menyala. Layarnya istimewa sekali, ini bagus sekali. Welcome, dia buffering. Oh, ini sudah touch screen ya. Input user ID 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tadi apa? Kita dia
Akses pintu ini dia. Jadi sebentar saya fokuskan. Jadi sini ada user. User itu untuk ID. Data user. Di sini ada jadwal terlambatan, ada laporan perusahaannya apa. Oke. Ini sistem zona waktu. Oke. Testing. Akses pintu ini juga bisa nih. ID dia buka pintu. Oh, ini biasa yang dipakai hotel ini. Sistem, kita lihat sistem. Komputer, server. Oke. NTP, WiFi. Ya, alamat IP-nya tinggal dimasukkan saja nanti. Tinggal memasukkan. Oke, dia bisa WiFi dengan aplikasi mungkin ya. Server, ini server, ini server apa? Server fingerprintnya. Kembali.